Halo semuanya, kembali bersama Golvin. Dan hari ini guys, kita kembali bermain Mobile Legends. Pastikan kalian selalu stay victorious with Golvin Gaming dengan nyalakan like dulu di video ini guys. Dan yap, kita bakalan bermain di sini. Kita diundang sama temen kita, salah satu subscriber di Golvin Gaming, namanya yang di Goldie Ace ini guys. Dia, gua gak tau nama aslinya siapa, dia udah nge-invite kita main bareng. Di sini udah ada 2 MM ya, lalu ada Celong, ada Eudora. Oke, jadi kita main tank hari ini guys. Oke, kita butuh tank. Kita lihat kita mainin tanker seperti apa. Oke, tanker gua nggak banyak ya by the way. Jadi gua bakalan milih antara Franco atau Tigreal. Seperti biasa, Franco Tigreal gua bakal memilih Tigreal guys. Karena terakhir Tigreal gua merasa ganteng banget pas main Tigreal terakhir kali guys. Dan ada satu masukan dari teman-teman yang banyak yang bilang kayak, "Bang, pakai flicker biar abis flicker langsung skill 2." Flicker, ulti, skill 2, mundurin ke teman-teman kalian yang bakal langsung menang. Gua bakal nyoba ini, gua gak tahu apa berhasil apa enggak. Semoga berhasil ya. Equipment skinnya masih pakai yang steady DPS. Steady DPS karena lumayan membantu harusnya. Kita gak punya healer, itu sebuah masalah buat kita. Cuma ya udah gak apa-apa. Semoga kerjasama kita bisa memenangkan pertarungan ini guys. And let's see what we can do. Lawan kita adalah Layla, Aurora, Celong, Roger, dan Mia. Musuh juga gak punya healer, untungnya. Tapi ada Aurora. Gua agak takut sama Aurora tanpa alasan jelas, entah kenapa gua takut. Tapi kita punya Bruno dan Roger. Oke, harus mencoba membantu dari jauh aja. Yap, gak apa-apa, udah kita bantu. Kita bakalan creeping di atas. Kita lihat di sebelah sini, creepnya musuh harusnya masih bakalan sempat untuk kita dapetin duit dan XP-nya. Karena musuhnya auto-hit guys, di sini auto-hit. Semoga mereka nggak auto-win ya. Bakal langsung oke. Oh siap, dapat lagi. Dapat nggak kali? Oh siap, lasit lagi. Nggak apa-apa, slow aja om. Kita lihat dia main build apa. Roger di sini main buildnya build mutan ya guys. Oh siap, Layla. Oh siap, kita cicil terus aja guys, mumpung kita masih punya mana ya. Oke, ambil sepatu dulu biar mobile lebih enak. Oke, Celong, kita berhasil membunuh Celongnya lawan. Meskipun Celong kita pada akhirnya mati sama Rogernya lawan. That's fine. Oh, hati-hati Celong. Celong, Roger, hati-hati. Be careful. Woohoo. Lalu kita akan terus, siap. Ampun. Janganlah dirimu terlalu buru-buru, Kak. Siap, serang. Kita sambil nyicil-nyicil aja guys, by skill 1. Oke. Oh, siap, dapat. Oh, nice, dapat lasit lagi. Auroranya nyicil gua terus lo, by the way lo. Oke. Gua bingung mau beli armor apa physical attack. Gua beli armor aja dulu guys, karena sepertinya teman kita membutuhkan bantuan kita di sebelah sini untuk ngetank sedikit. Hati-hati. Oh, siap. Skill 1 kita kenanya banyak guys. Kita nyicil banyak creep ya sekaligus. Ampun. Oke. Gua bakal ngerek. Rogernya ngapain? Rogernya mainnya kayak ngeleng-ngeleng gitu atau AFK-AFK gitu sih. Oke, please. Siap. Gua punya flicker by the way. Bisa gua pakai ke arah belakangnya kalau mereka cukup maju, lalu gua bisa tinggal. Oke, gua tunggu teman gua dulu aja deh. Gua gak mau terlalu buru-buru di sebelah sini. Siap. Darah kita dicicil terus itu nggak enak, guys. Armor kita naikin ya di sebelah sini ya. Oke, ada semut di meja gua by the way. Oh my god, malah berakhir mati. Lailanya nggak berhasil mati. Oke. Ini apa sih? Semut atau apa sih? Mengganggu gua. Pakai alibi guys, pakai alibi kalau kalah. Alibinya diganggu semut. Beneran ini beneran semut. Semutnya nggak bisa diem gitu loh di meja gua, keliling-keliling terus. Oke, Roger, hati-hati Roger. Hati-hati Roma. Roger. Gua bakal ningkatin HP gua lagi sih. Karena kita perlu build yang lebih tanky di sebelah sini daripada yang DPS. Kita udah punya banyak DPS. Oh my god. Sorry, itu salah gua. Gak berhasil ngebunuh Laylanya.
Oke, gua mungkin bakalan bantu si Bruno aja di sini. Ya, sambil jagain aja. Oke, lu mau ngapain lu? Oke, mau ngapain lu? Jangan menyentuh temen gua. Oke, celongnya yang berada di bawah berhasil dibunuh. Skor 45, masih cukup fine buat kita. Sip, skill 1 kita nyicil si Roger ya, guys. Oke, ayo kita ambil midnya yuk. Oke, kita punya Fury sekarang. Nice, skor 55. Cool. Oh, nggak kena lagi dong. Gila. Oke, okay. Oh siap. Sini kalian. Oh, bahkan. Oh my god, ulti gua miss dong. Pret. Oh my god, Yunzhao-nya nggak mati. How come? Gimana ceritanya Yunzhao-nya nggak mati? Bahkan pakai skill 1 dulu untuk nyari duit dulu aja guys. Satu kita bahkan recall balik dulu ya. Tapi benar sih main di rank game kalau misalnya kita nggak pakai Estes itu berpengaruh sangat tinggi. Oke. Okay. Skor 67, gua masih yang paling miskin, jadi mungkin gua harus creeping setelah ini. Tapi gua lebih berguna buat bantu temen-temen gua sih, ya gak sih? Gua bakal pakai flicker aja mungkin nanti untuk membuka, guys. Oke. Okay. Oke, okay, serang dong. Oke, okay. Oh my god. Sayang banget nggak ada yang fokus untuk nyerang si Yudoranya tadi ya guys. Padahal udah gue lambatin, cuma masih belum cukup lambat kayaknya. Gue harus beli barang satu lagi. Ada satu barang seingat gue yang attack-nya itu bikin musuh tuh ngelambat. Itu bakal ngebantu banget buat kita. Dan gue nggak pakai weaken sih masalahnya di sebelah sini. Oke, okay, please, bunuh, please. Nah, that's it. Dan kita punya Deter. Bener kan gue kebeli Deter punya kan? Oke, okay, item kita yang punya efek Deter itu membantu buat meningkatkan pertahanan kita guys biar diserang lawan. Eh, Regen kita ke cancel. Oke, okay, nice. Skor 8 sama, gua udah enggak jadi yang paling miskin, tapi teman kita yang paling miskin posisinya. Tapi enggak apa-apa. Oh, nice. It was a close one actually. Oke, okay, kita bahkan coba bantuin Roger kita aja. Siapa tau bisa ya guys kita bantu dan gak nyusahin. Benar bantu, I mean. Dia punya shield sih, punya armor tambahan. Oh, siap. Ayo, siap. Oh, bang tarik, trap. Nice, that's it. Itu yang kita perlukan tadi. Gua bahkan kasih skill 1 gua dulu. Oke, kaki gua gatar-gatar guys. Kaki gua masih belum normal guys. Masih suka gatar-gatar sendiri kalau misalkan gua meminjak lantai. Oke, siap. Oh, siap. Rogernya kita galap. Nice banget. Oke. Ulti, cooldown ulti kita udah mau balik. Gila, Bruno kita case win banget loh, cuma 3200 loh teman kita di sini. Retreat, nggak bisa. Retreat om, balik dulu om, nggak bisa om. Oke, skor kita 2 sama, tapi Yudora kita lumayan kaya untungnya, jadi nggak apa-apa. Roger kita juga lumayan, dia lumayan jadi, bisa kita harapkan, ya. Jadi gue bakal main support tanker aja di sebelah sini. Kita punya item yang kapak ini untuk yang ngelambatin kan? Yes, untuk ngelambatin. Itu yang gue ingat. Itu ngebantu banget by the way. Oke, hati-hati om. Oke, kita tarik semuanya menjadi satu. Dan guys, kita lambatin si Layla guys. Kita nggak kasih dia lari guys. Oke, nggak mati sama gue, nggak apa-apa. Kita bakal berusaha aja abis ini. Oh, Bruno-nya nge-kill dong. Oke, tadi dia bakal mati sama tower sepertinya. Yes! Nyaris. Untungnya nyaris. Skor udah 14-10. Kita mulai memimpin kembali sepertinya. Kita hajar towernya. Oke, guys. Terusin. Mumpung ada terusin. Ayo, terusin yuk. Oh, siap. Siap. Ayo, hajar yuk, om. Oke, gue bakal ambil burning soul dulu di sebelah sini. Oke, kita balik dulu deh. Balik dulu, om. Wis.
Oh, rame. Baik. Gila. Gila lu pada kalau maju sih. Gila lu pada. Woi, jangan gila, jangan gila, jangan gila, Om. Oke, seperti teman-teman gue emang pada gila di sebelah sini. Oke, gue killing spree, bodoh. Woi, jangan saya mati sama monster, nggak lucu. Banget recall. Dengan darah setipis itu, musuhnya lagi-lagi mati 4 sih guys sebenarnya. Itu aman sih buat kita buat ngabisin lawan. Dan sekarang kalau di short way goal lagi, gue masih yang miskin. Kapan gue baru kaya, by the way? Oh my god. Oke, atas jadi duit, bawah juga bisa jadi duit. Tebakan gue aja dulu. Farming sebentar dulu, guys. Ya, farming itu penting, guys. Bertani, guys. Bertani. Farming, bertani. 4 detik, 3 detik, 2 detik, 1 detik. Ini bakalan hit dulu aja. Oh, siap. Itu 108-108 tuh damage apa ya? Oh, damage yang dari pasif gua ya. Gua baru ingat. Itu kalau masuk ke hero 2 kali lipatnya kan. Kalau ke creep, ke minion cuma setengahnya kan. Jadi harusnya bisa masuk ke orang 200-200 sekarang, guys. Nah, yuk lo. Balik gak lo? Oh, ada Mia. Mana? Mana si Mia? Balik dulu, guys. Ayo, barengan aja yuk. Kita abisin mid-nya yuk. Oke. Ada perkumpulan yang cukup ramai di sebelah sana kalau gue lihat. Oh, turtle, lumayan. Oke, gue bisa buka sih kalau teman-teman gue siap, gue bisa buka sih. Ayo, gue buka yuk. Ayo, gue buka nih kalau mau nih. Cool. Slay them all. Wah, hidung gua gatel. Gila, 4 biji lagi yang mati. Enggak nge-wipe out, wipe out deh dari tadi ya. Selalu ada satu biji yang kabur. Auroranya bisa mengamankan diri yang cukup baik sepertinya. Karena dia main belakang ya, guys. Rogernya mati, enggak apa-apa. Di sini gua masih yang keempat ya. Untungnya si Bruno duitnya bisa naik kembali sampai ke 5.000-an. Sen sekarang udah melebihi gua bahkan, itu oke sih. Kayak dia carry, dia marksman. Menurut gua penting banget sih itu. Oke. Siap. Gua bakal gedein HP gua karena semakin gede HP gua semakin enak. Oh my god, mati lagi teman kita. Mana Lumia? Oh, nice. Oke, ada Roger. Balik, Om. Om Yudora. Yudoranya jago loh, guys, by the way. Mainnya safe banget. Ya, aman banget mainnya dia. Dan bawa... Yudora. Mungkin kita bisa go ke celongnya lawan. Oke. Ada seseorang di luar sini kalau gue lihat. Oke, nggak ada yang bantuin kita. Oke, Om, sabar Om. Teman-teman kita panik guys, untuk menyuruh kita balik karena memang berbahaya kalau misalnya kita saya berdua mati bahkan kena wipe out dan mereka bisa comeback. Tower kita bisa diambil dan ini ada armor yang bagus sih guys. Oh, ini Undeter itu tadi ya. Versi yang lebih bagus. Oke, gimana caranya Roger musuh bisa dibunuh sama Bruno kita? Gua enggak lihat. Cuma enggak apa-apa. Oke. Oh, masih enggak dapat ya. Oke, nice. Turtle resurrecting soon. Oke, kita bakal membantu ngambil Lord dulu aja, guys. Oke, kita enggak mau ambil pusing ya. Nice, please. Ayo, ambil Lord-nya, Om.
Slay them all. Kita kena knockback dong. Gak apa-apa, Yudoranya ambil last hit. Gue bakalan ngambil creep di bawah dulu biar ada duit. Tigreal juga manusia, punya rasa, punya hati. Oke, okay. Oh my god, Brunonya mati lagi, teman kita di sebelah sini, guys. Oke, okay, gua harus balik. Lo tarik pakai ulti gua. Nice, mau kemana lo? Oke. Okay. Oh, gila, celong kita jadi sini. Celong kita jadi sini. Kita harus manfaatkan momen-momen celong kita lagi sangar, guys. Oke. Okay. Lord maju bersama kita. Oh, nice, Yudoranya nge-kill. Ayo Yudora. Oi, ayo kita ambil, kita ambil, kita ambil. Oke okay guys, kita menangkan, luar biasa. Lagi-lagi rank matchnya kita menangkan. Dan so far, kita masih punya protection point full. Kita masih win streak dengan baik. Jadi semoga, oh siap, win streaknya udah plus 40 sekarang. Plus 55 poin, jadi udah 135 per 180. Dikit lagi udah bisa kita dapat satu bintang tambahan. Kita mau ke master 2. Congrats, you have win 5 wins in a row in rank game. Cool, Tigreal merupakan salah satu hero favorit gua. Karena dia meskipun hero tanker, tapi dia juga masih lumayan fleksibel ya. Bisa kita mainkan dengan lebih agresif, nggak fully defensive. Dan gue seneng sama hero tankernya seperti itu. Jadi guys, mungkin itu aja dari Alvin hari ini. Semoga kalian suka. Kita buka dulu medal chestnya sebelum kita berpisah, guys. Boom, cool. Naik level ke-22. Gue nggak tau dapat apa naik level 22, cuma ya udah itu aja dari Alvin. Semoga kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you again in the next video. Don't forget to always stay victorious with Alvin Gaming, and goodbye.